Saya dapati sejak kempen bermula dah masuk 3 minggu, 4 minggu dah. Saya tengok isu-isu kempen ni berlegar kepada beberapa perkara. Ya. Yang pertama adalah mempersiapkan parti untuk menghadapi pilihan raya umum. Yang itu setuju semua. Tak ada beza. Ya, sahabat kita Rafizi pun setuju, saya pun setuju. Lepas pilihan raya, bersiap. Lepas pemilihan parti, bersiap untuk pilihan raya. Semua setuju. Cuma, bila cakap tentang pilihan raya, saya calon timbalan. Saya kata masuk pilihan raya ke-15 masuk mesti dengan keyakinan untuk menang. Sementara Rafizi pula berpendapat PRU-15 belum menang, kita kena tunggu PRU-16. Itu beza. Itu sikit beza antara saya dengan dia. Saya berpendapat PRU-15 ini kita mesti masuk dan melangkah untuk menang. Rafizi pula berpendapat berdasar pada data-data, dan dia cuba bersikap realistik. Dia kata PRU-15 keadilan belum boleh menang, kita kena tunggu PRU-16. Itu beza. Bersetuju siapkan parti masuk pilihan raya sama. Sementara saya kata kita masuk untuk menang, Rafizi berpendapat menang tapi PRU-16. Itu beza sikit kat situ. Yang ketiga, saya berpendapat kita masuk untuk menang ni adalah untuk meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai calon Perdana Menteri untuk memerintah Malaysia. Itu saya bawa. Saya nak bawa. Ya. Rafizi pula berpendapat berdasarkan kepada data, rakyat tak mahu Tun Dr. Mahathir jadi PM, rakyat tak mahu Muhyiddin jadi PM, rakyat juga tak mahu Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi PM. Mana kata Rafizi. Itu biasa saya dengan dia. Saya kata kita mesti masuk untuk menang. Rafizi kata masuk untuk menang tapi PRU-16, bukan yang ini. Yang ini katanya mesti jadi pembangkang bermaruah sebenarnya. Itu saya beza. Pembangkang bermaruah. Nanti kalau saya turun kempen di Maran, pilihan raya nanti, sudah bawa saya kempen berdasarkan kepada nak jadi pembangkang bermaruah, saya kena kata tuan-tuan dan puan-puan, mari sokong calon keadilan Maran supaya bila menang kita boleh jadi pembangkang bermaruah. Saya payah nak kempen macam tu. Saya payah sikit nak kempen. Itu beza sikit. Saya kata masuk untuk menang, tapi saya kata masuk untuk menang PRU-16, bukan PRU-15. Saya kata saya yakin kemenangan itu akan meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Tapi Rafizi berpendapat bahawa bukan saja Dr. Mahathir, bukan saja Muhyiddin, yang itu kita pun tak nak, tapi katanya Datuk Seri Anwar pun ditolak oleh rakyat sebagai Perdana Menteri. Yang itu saya beza pendapat. Okey, itu saja. Baik. Yang terbaru, dia minta anggota parti pilih. Kalau nak perang, pilih Rafizi. Kalau nak undi, pilih saya pilih. Ya. Itu dia membelah begitu. Anggota parti kena buat keputusan. Runding atau perang bukan keputusan saya pilih, bukan keputusan Rafizi. Runding atau perang mesti menjadi keputusan parti, dibincang dalam MPP dan disampaikan kepada anggota parti. Ya. Saya risau ialah kalau sekiranya Rafizi terpilih sebagai timbalan presiden, kemudian dia bawa dalam mesyuarat parti pendekatan kita perang. Tetapi jumhur perwakilan parti, pimpinan parti kata tak sesuai, kita mesti ada strategi perundingan. What do we do pada masa ini? Apa akan jadi pada masa ini? Ya. Sebab itu saya kata pendekatan runding atau pendekatan perang, dia mesti pendekatan yang dibincang dan diputuskan sebagai pendekatan parti keadilan, bukan pendekatan calon kepada presiden. Itu kena ingat jelas-jelas. Dalam organisasi ini ada tertib, ada disiplin. Baik.